Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Bismillah, Alhamdulillah, Walhamdulillah, Summa Alhamdulillah, Rahala wa la quwwata illa billah. Alhamdulillah, Ilaha illallah, wa asyhadu an la ilaha illallah, wa asyhadu anna Muhammadan rasulullah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Yang kami hormati Kepala Perwakilan Bank Indonesia Kalimantan Tengah, yang kami hormati para pejabat eselon 3 pada kantor wilayah agama Provinsi Kalimantan Tengah, yang kami hormati Kepala Dinas Kesehatan yang mewakili, yang kami hormati Kepala Dinas Kesehatan ini kerjasamanya luar biasa dengan Kemenang, apalagi mendekati musim haji. Ini sedang sama-sama rekrutmen petugas haji. Dinas Kesehatan juga rekrutmen petugas haji, Kemenang juga proses rekrutmen petugas haji juga. Jadi sama, kami tugas sama untuk perhajian. Dan haji tahun ini 100%. Tidak ada pembatasan umur. Yang kami hormati Kepala Dinas Pendidikan, biasa kerjasama juga dengan Dinas Pendidikan ini karena Kemenang juga menyelenggarakan pendidikan, baik pendidikan di madrasah dan pendidikan pada pondok pesantren, seperti apa yang disampaikan oleh Kepala Bidang Fakis tadi, pendidikan agama dan pendidikan keagamaan Islam, juga pendidikan pada keagamaan yang lainnya. Yang kami hormati Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dan Pemerintah. Oh iya. Terima kasih atas kehadiran Bapak. Luar biasa juga kerjasamanya untuk stuntingnya. Stunting yang diharapkan Kemenang itu menekan terhadap pernikahan usia ini, ya kan? Supaya betul-betul siap kalau mau menikah itu umur minimal 19 tahun. Ya kan? Minimal 19 tahun. Jadi para kepala kaua yang menikahkan kalau pun di bawah 19 tahun. Baik laki-laki ataupun perempuan, calon pengantin itu umur minimal 19 tahun. Ini undang-undang, sesuai dengan undang-undangnya. Kami hormati Kepala Balai Sarana Prasarana Pemukiman Wilayah Kalimantan Tengah, atau yang mewakili kepalanya, mewakili dari kepala balai ini luar biasa berikan bantuan tadi 9 miliar untuk sanitasi, pengembangan sanitasi pada pondok-pondok pesantren yang ada di wilayah Provinsi Kalimantan Tengah, dari pondok-pondok pesantren yang kita bina itu langsung menerima sudah jadi harapan sanitasinya. Kami hormati Kepala Kantor Kemenang Kabupaten Kota se-Kalimantan Tengah. Ini ada beberapa yang hadir, pertama yang paling jauh ini Muraya, Muraya. Jadi Kepala Kemenang Muraya ini pembakalnya Kepala Kantor Kemenang. Yang kami hormati Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kapuas, Pak Aslan hadir. Alhamdulillah terima kasih banyak Pak dukungannya, supportnya, ya terutama terkait dengan KPBD ya. Jadi awalnya Kapuas sih, lain mudah-mudahan nanti memberikan dukungan juga dengan yang lain. Yang kami hormati para pimpinan perbankan hadir, Kepala Bank Ateng, kemudian Bank Mandiri, kemudian BSI, itu yang bisa
hadir di tengah kita pada pagi ini. Para pimpinan pondok pesantren, Madrasah Diniyah Takwiniyah dan Lembaga Pendidikan Al-Quran Sekota Palangkaraya, Bapak Ibu hadirin hadir sekalian yang berbahagia. Alhamdulillah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa. Pada pagi ini kita mengikuti menghadiri acara Open Morning yang dilaksanakan di bidang praktis. Ya, apalah bidangnya, mandiri di pelaksanaannya. Jangan-jangan mandiri koordinasi dengan Pak Mandiri. Bisa jadi kan? Jadi pelaksanaannya mandiri koordinasi dengan Pak Mandiri. Luar biasa, di awal tahun memang kita semua kita kegiatan itu di menyusun program kegiatan rencana kegiatan akan dilaksanakan di tahun 2023 ini. Sangat tepat sekali di awal tahun sudah melakukan penyusunan kegiatan untuk minimal 3 bulan ke depan, Januari, Februari sampai dengan Maret. Itu sudah disusun terjadwal untuk pelaksanaan kegiatan-kegiatan ke depan nantinya. Hadirin sekalian, ini luar biasa kegiatan untuk bersama stakeholder untuk menyampaikan kerugian yang sukses yang telah dilaksanakan di tahun 2022. Kami sangat bersyukur di bidang markis ini tahun 2022 sudah mendapatkan izin sebagaimana diinformasikan oleh kepala bidang tadi, ada pondok pesantren yang sudah mendapatkan izin PDF pendidikan di dunia formal. Itu sudah setara, baru satu Kalimantan Tengah yang sudah mengantungi izin PDF pelaksanaan pendidikan di dunia formal, baik tingkat postor ataupun tingkat kuliah. Nah itu sudah setara, lulus di sana sudah sama nilainya dengan sekolah formal yang lainnya. Jadi tidak masalah lagi. Jadi saya tidak sependapat kalau sekolah belajar di pondok pesantren itu nomor 2. Kalau saya sependapat itu adalah nomor 1 di pondok pesantren. Kadang-kadang orang tua yakin bahwa menitip anak itu ke pondok pesantren meyakinkan agak. Kenapa? Karena situasi yang sekarang ini kan kemajuan informasi dan teknologi. Nah, kalau di pondok pesantren yang merasa terjamin. Ya walaupun dari sekian banyak itu ada 1-2 yang tercedera, ada 1-2, tapi dari sekian ribu pondok pesantren yang ada di Indonesia, kalau di Kalimantan Tengah aman. Kalimantan Tengah aman. Dari hal-hal yang tidak diinginkan pada pondok pesantren. Untuk itu para pimpinan pondok pesantren saya berharap agar betul-betul dijaga eksistensi keberadaan dan kepercayaan masyarakat terhadap pendidikan yang dikelola di pondok pesantren itu. Akhir-akhir ini ada modus penipuan bahwa kakanwil Kementerian Agama Kalimantan Tengah memberikan bantuan langsung ke panitia masjid. Tidak pernah mengontak. Kalau bantuan itu masa kakanwil langsung mengontak panitia masjid untuk memberikan bantuan bahwa akan dibantu rehab ini itu dan sebagainya sekian juta. Jadi informasikan kepada para panitia masjid, musala, langgar dan seterusnya, kalau ada yang terjadi yang demikian itu adalah modus penipuan. Kan kalau bantuan itu proses, ada proposal, kemudian ada verifikasi. Baru diberikan bantuan ini tiba-tiba datang telepon dari kakanwil langsung. Maka teleponnya ini fotonya foto kita. Foto kita yang dimasukkan di situ. Foto. Cuman nomornya lain. Nah ini luar biasa. Dan macam-macam. Mudus itu. Untuk dari sekian banyak orang yang melakukan, akhirnya ada yang kena panitia masjid, ada yang kena. Jadi perlu kehati-hatian para panitia masjid atau pengelola rumah ibadah.
Kemudian karena ini sudah mendekati dan masuk sudah tahun politik, agar jangan sampai tercederai rumah ibadah kita itu dimasuki oleh tokoh-tokoh politik yang berkampanye di rumah ibadah. Tolong dicegah, dan juga termasuk tokoh-tokoh pesantren saya kira, yang sampai politik masuk ke pendidikan keagamaan kita. Karena kita ingin murni bahwa rumah ibadah itu suci, bukan tempatnya berpolitik praktis, berkampanye di situ. Apapun bentuknya, agar kita jaga, dan kita ingin menjaga kemurnian rumah ibadah, baik masjid ataupun gereja ataupun yang lainnya, perlu perhatian kita semua. Hadirin sekalian, pada kesempatan ini mungkin kami menyampaikan sambutan. Kalau ada juga yang lain, nanti ada sesuatu hal yang ingin disampaikan, mungkin berikan saja kesempatan. Misalnya Bank Indonesia ada program lagi untuk bantuan pondok pesantren, ya silakan sampaikan saja nanti, mumpung banyak pimpinan pondok pesantren yang ada di pertemuan kita pada hari ini. Kadang-kadang orang tidak tahu bahwa Bank Indonesia ada programnya untuk membantu pondok pesantren. Kan ini yang jelas tadi ada di Pangkalan Bun. Mana lagi yang dari BI yang sudah bantuan dari BI? Mungkin juga ada Bank Mandiri ingin berikan bantuan. Buka saja di sini. Ini kami Bank Mandiri ada program untuk memberikan bantuan pondok pesantren. Ya silakan. Saya kira di para pimpinan pondok pesantren tidak keberatan untuk menerimanya. Nah itu, jadi silakan yang mumpung ya kita bisa berkumpul di tempat ini, maka ya silaturahmi ramah-tamah, ada yang digagas oleh bidang penegakan praktis PAPKIS pada hari ini. Mungkin ini yang bisa kami sampaikan. Kami sangat berterima kasih sekali kepada Bapak Ibu yang bisa berhadir pada hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita semua, dan ada mudah-mudahan mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.